istimewa lek varian. Itu loh. Pits untuk tanduk. Lebih menonjol. Galer-galer. Ini masih belum beli. Warna merah marun mas. Oh, ini lebih jelas. Ini lebih apa cerah. Kalau beli itu mending yang ber. 50.000. Gondrong. Sehat pol ini. Wah, api lo ya. Oh, ada. Ini Vian ya. Ini 250.000. Setinggi ini. Beda berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anggrek dimanapun anda berada. Semoga untuk sahabat anggrekku selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam segala hal yang menjadinya dan hajat untuk sahabat anggrek semuanya. Amin. Dan di perjumpaan kali ini untuk sahabat anggrekku untuk versi ekonomis mungkin ada kok. Nah ini Mas Miftahulnya. Assalamualaikum Mas Miftahul. Waalaikumsalam. Oke. Di hari yang cerah ini Mas Takul. Mau kita mengeluarkan komas yo yang versi ekonomis ya. Tak carikan dulu ya bentar. Oke, oke tak tunggu ya. Dikumpulkan langsung. Bentuk EPA yang ini aku kan penasaran versi ekonomisnya bagaimana. Bentuknya seperti ini ya. Ini ada ini Dendrobium Orient. Oh, Orient. Heeh. Orient kan oke tuh Mas Dani sini, Mas. Ini yang lama, Pak. Ini dulu sepelitan. Oh, gitu. Coba-coba yo. Oh, ini dulu sepelitan. Makanya ini kecil-kecil gitu toh. Bulannya juga kecil, tapi akarnya istimewa, loh. Kalau akar wah, jamin ya. Jamin. Nah. Ini bulannya segini dah cuma. Nah. Tapi dua jalur loh. Segitu, wah. Oh. Tapi kecil-kecil. Orient. Varian bunganya itu loh, menyala. Merah, sireng. Jreng, trung, jreng, trung ya. Ini mau merah Orient ya. Enak stripe apa jenis mas putih mas. Iya. Yeah, terus di lidahnya ini pekat ya, padat bunga-bunganya. Betul betul betul. Dua jalur ini. Dua jalur. Tapi masih segitu. Masih cuma segitu. Ini apa mas? Yang orinan dulu berarti yo. Iya, yang jadulan dulu. Oh. Tapi ini cuma kecil belanya. Coba sini mas. Biar lebih jelas. Nah ini loh. Ini tunasnya sudah. Muntup-muntup, nah jamin ini ya. Ini masih kecil ini. Nah ini, jadi dua jalur. Terus akarnya seperti ini. Medianya ini pakai koko. Kan? Ah, medianya koko fiber ini gaya baru ini. Berarti ini repotingnya belum lama. Ya, betul. Untuk Orient yang ini harganya murah mas. Ini berapa mas? Ini sepelitan ini harganya 200.000. 200.000. Tapi bunganya istimewa loh variannya. Iya, istimewa lek variane. Ya, cuma brandnya kecil gitu loh. Tapi kan lama kelamaan juga bisa besar. Iya, juga bisa besar. Aman. Oke, 200.000 ya? Iya, betul 200.000. Terus, terus kikit kok bareng Mas kemarin. Ini ada tunggul lametung. Tunggul lametung. Wah, banyak ya sampean tunggul lametung lupa ya. Iya, ini ada calon tunasnya ini. Ada. Terus ini tunasnya oke. Varian bunganya ini lucu mas. Oh ini tunggul lametung yang ini. Iya. Ada lorak-loraknya ya. Ini kelihatan. Kelihatan mas jelas ya. Lucu ya. Oke, ha-ha. Ini variannya seperti ini lucu ini loh ada lorak-loraknya seperti ini. Ada seperti ini lucu. Ini versi gantung. Ya, versi gantung ini banyak kan cuma segini. Jadi ini versi gantung ini. Ini harganya juga 200.000. 200.000. Murah-murah mas. Terus. Lalu masih banyak pilihan kok. Aman. Masih. Terus kita pindah ke silangan Ratri Ayu X Lombok Bangkit. Oh, Ratri Ayu. Bagus, ada tunasnya. Ada. Oke. Ratri Ayu X Lombok Bangkit. Tunas 1. Tunas 1. Ini varian bunganya juga unik. Nah, ini bisa di apa? Perjelas atau diamati. Nah, ini variannya itu agak apa ya? Pits-pits gitu loh. Pits untuk tanduk ya. Tanduknya itu pits. Tanduk kuping pits. Soalnya dia itu nurun lombok bangkitnya, Mas. Lidah garis-garis. Nah, ini loh. Bagus loh. Ah, belintirannya. Belintirannya melintir, Mas. Lumayan ini. Nanti tanduk, lidah beda warna.
seperti ini. Oke. Ukurannya segini. Ratri Ayu ek Lombok Bangkit. Pennya lumayan. Kalau 60 pasti ada. Ratri Ayu ek Lombok Bangkit ini di harga 350. Wah, 350.000. Keren. Murahan. Pokoknya versi ekonomis ini. Betul, versi. Tapi tetap koleksian. Tetap koleksian. Terus kita keluarkan yang ini. Nah ini. Kalau ini. Ini. Di pengantar untuk gedi. Ya betul. Agak lain dari. Ini Nahardi Hadade. Ini bunganya seperti ini. Jagus agak gede ini. Agak gede sedikit. Lidahnya lainnya. Itu di tengahnya itu ada varian lipnya blue gitu ya, kayak lebih menonjol gitu di bagian lidahnya. Ini dua tangkai. Terus bagian ini dalam, bagian dalam. Terus ini masih kenop seperti ini. Ini loh lidah baru mekar. Lidah bagian dalamnya ini ada warna kayak lipsnya gitu loh ya. Ini plannya ini segini ya. Wah mantap lagi. Mantap. Utuh lah plannya. Utuh. Daunnya sudah bagus. Aman. Gitu toh. Jadi ya ini loh udah mau bisul lagi. Oh iya, habis pecah ya. Kalau ini plannya bagus, terus utuh. Terus ini harganya 325.000. 325.000. Nahardi Hadade. Nahardi Hadade. Siap-siap. Terus Thunderbolt larang ya, Mas? Ini Thunderbolt. Thunderbolt ini Thunderbolt. Duh, apa aku waktu kecil itu Thunderbolt bacanya kan. Iya, Thunderbolt. Ini Bu, lidahnya itu bagus, Mas, kayak Imelda Marina Masagung. Oke. Galer. Oke, mantap ini. Besar ini bunganya? Iya, ini calon jos ini. Ini plannya bisa gede kalau Thunderbolt itu ya. Tunas satu, Mas, ya? Hah? Cek tunas satu. Iya, tunas satu seperti ini. Thunderbolt. Thunderbolt ini plan segini harganya 350.000. 350.000. Betul. Terus kita beralih ke Rania Ayu ya, Mas, ya. Oke, Rania Ayu. Kalau tadi ada Ratri Ayu, sekarang ada Rania Ayu. Nah, ini Rania Ayu. Oh, besar loh ini. Iya, varian bunganya juga lebih ke warna merah marun, Mas. Ini lebih jelas, Mas, yo. Ya, nah ini tanduknya lebih pekat, yo. Mantap, yo. Ini juga ada tunasnya. Mana? Mana? Oh, keren nih. Ini tunasnya ini. Rania Ayu. Itu loh mendol-mendolnya, Mas, mendol-mendol, ya. Iya, betul. Dua tangkai ini mendol-mendolnya. Ini ada tiga mendolan yang koyoke apa? Nanti ke depannya muncul sepik. Ini menandakan dia itu rajin bunga. Betul. Sekali keluarkan dua. Betul. Ini Rania Ayu yang ini harganya 375. 375.000. Rania Ayu. Oke. Rania Ayu 375.000. Terus kita beralih ke Rania Ayu yang satunya lagi. Ada pilihan tuh, Mas? Iya. Ini variannya beda lagi. Variannya beda lagi. Jadi nanti bisa membedakan. Dan berarti kalau tadi 375. Ini kalau ini warnanya beda lagi. Ini seperti ini warnanya. Rania yang ini. Ini lebih apa? Cerah gembira ini. Lebih ungu. Kalau tadi lebih ke cenderung ke warna merah. Pekat. Merah pekat. Ini seperti ini ya. Ada tunasnya. Tunasnya satu. Akarnya jos lah. Gondrong. Aman. Plannya segini ya, Mas, ya. Ya, siap. Kalau Rania Ayu yang ungu ini harganya 350.000. 350.000. Untuk Rania Ayu yang warna ungu seperti ini. Tadi apa? Hampir mendekati ke marun. Betul. Terus ada yang ini dendrobium poneh ya. Nyari.
Ini Herman Johannes. Oh, Herman Johannes. Oh, ya, oke, oke. Hahaha, siap, ini siap. Ini plannya gede. Nih, nih. Nah, akarnya lihat, ini ujung-ujungnya ada akar-akar muda, ini tandanya dia menandakan dia itu pertumbuhannya sehat ya. Oke, siap, pokoknya plannya bagus. Dendrobium Herman Johannes ini di harga segede ini harganya. Varian bunganya belum, oh, langsung iya, harga gitu. Ya, seperti ini varian bunganya. Jadi ada contohnya. Kalau beli itu mending yang berbunga, jadi jelas varian bunganya yang keluar. Okay. Nanti kalau bunga yang kedua dia bisa lebih bagus daripada bunga yang pertama. Hmm. Ini masih bunga pertama. Kalau dia kadang lebih bagus terus lebih rame mas ya. Biasanya lebih gede pak mas. Kalau ini harganya ini segede ini 350 HWS. 350.000. Siap. Dendrobium Herman Johannes ya. Herman Johannes. 350.000. Plannya gede. Terus ini ada juga Dendrobium Diah Nataliza ya. Diah Nataliza mas? Ya. Dendrobium Diah Nataliza ini, ini di harga 350.000 pak Wasyar. Oke, mantap. Ini tunasnya. Plannya juga gede, daunnya lebar-lebar. Untuk varian bunganya seperti ini. 350.000 yang 350.000. Oh, yang suka Diah Nataliza ya. Ambil Mas yo. Bagus ini. Ini udah ujungnya akarnya muda-muda. Pasti dia itu tanamannya sehat. Jadi mudah untuk dirawat dan kuat panas. Oke, siap, siap, siap. Terus ini ada lagi Dendrobium Salin Sunjoto Mas ya. Salin apa Mas? Sunjoto. Itu silangannya Tosson X Joyce Margaret Walk. Ini pasti apa agak kemerah-merahan nih. Iya, ini nih brandnya segini Mas. Salin Sunjoto atau Tosson X Joyce Margaret Walk. Oke. Brandnya segini loh. Ini akarnya. Ini tak taruh di luar tuh sampai ada lumut-lumutnya seperti ini. Ini sebetulnya dua jalur ya, tapi kebetulan yang ini ndak mau jadi, tapi entah. Nah, ini ya. Ini loh ya, bunganya itu gelap mas. Kita bagi yang suka gelap-gelap. Ini ya, ini masih mulai. Baru mekar, jadi masih ini rencana. Ini. Rencana ini loh ya, gelap, merah gelap. Ini tanduknya juga gelap. Ini masih jelas mas, tanduk elo gelap banget ini. Iya, ini harganya mas. Dendrobium Salin Sunjoto ini harganya 375. 375.000. Variannya gelap seperti ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh ya, terus kita beralih lagi ke dendrobium ini. Dendrobium Lasianthera. Ini Lasianthera Speak Blue ya mas ya. Oh ini Speak Blue. Lasianthera Speak Blue ini loh ya. Oh apik ya. Nah ini ya. Ini belum mekar sempurna. Belum, lidahnya ini loh terlihat ya. Minor. Kalau Speak Blue itu mulah. Mau minor tenang deh mas ya. Aja nanti iya. Ini masih belum melintirnya belum kelihatan. Plannya lumayan gede. Tinggi lah, ada 1 meter. Dan yep, apa sudah persiapan tunas loh? Tunasnya sudah muncul. Oke, dari atas. Sip. Ini ya. Nih, tunasnya sudah muncul ya. Nih, yang aman. Suka spesi, ini harganya tak promo. Kalau Lasianthera yang ini harganya 500.000. 500.000 ya. Speak Blue, setinggi itu. Tinggi loh. Tinggi. 1 meter pasti ada. 1 meter ada. Begini ya. Masih potnya masih plastik, jadi ini ongkirnya tidak terlalu mahal. Dan sampai rumah kerepek cabut langsung, pindah pot tanah. Pot tanah, aman. Soalnya sudah muncul tunas mas, betul, aman. Lek muncul tunas sih lebih ada, santai lagi. Ada lagi Pak Wajar. Apa? Ini silangannya Dendrobium Black Spider disilang Black Magic. Tapi akarnya lo ya, kita tampilkan akarnya. Akarnya ya jos. Gondrong. Sehat pol yang ini. Gede ini plannya. Ini walaupun di pot plastik ya. Untuk tanaman ini selama rawatan lama. Iya, rawatan lama. Jadi ini mau digantung juga bisa. Bisa. Ini ya Black Spider X Black Magic. Bunganya itu gelap ya. Black Spider X Black Magic. Iya. Ini ya.
Black Spider X Black Magic. Wah, apik lho ya. Krul. Bunganya itu gelap. Lesin speaker Mas, coba Mas. Belum. Ini tipe rajin Mas ini. Oh, ini retak-retakan ya hasilnya iki. Ini segini Mas pokoknya. Ini harganya berapa ya? Oh, ini lho Mas, speak ya. Oh, toh. Oh iya, bindol-bindol. Nah, ini juga bindol-bindol ini sebagian sini. Aman ya. Oh. Ini segini nih, Black Spider X Black Magic ini harganya 500.000. 500.000? Gede loh kan ya. Oh, gede Mas. Oh. Cuma kan terlihat kecil karena pot plastik. Ya, karena pot plastik. Akarnya gondrong 500.000. Akar gondrong. Terus kita carikan yang ekonomis lagi, yang agak gedean dikit ya Mas ya. Oke. Ini masih yang temanya kali ini yang gelap-gelap. Oh, ada. Ini ada Dendrobium Vian. Wah, ini Vian. Dile brene. Apik Mas Vian yo. Apik, variannya gelap. Oh, ada. Ini Vian ya. Ya. Dendrobium Vian. Aduh. Nah, Vian. Vian. Gelap ya ini. Tanduk gelap. Dan pekat untuk bungane. Daunnya ini mangkok-mangkok seperti ini Mas Ing. Oh, apik ya. Ini baru tutup daun? Iya. Oh, baru tutup daun. Wah. Iya. Nah, ini persiapan bunga. Tinggi loh pelene. Pelene tinggi. 180. 180 wattnya pakai pot plastik gede. Ini harganya murah ini, Mas. Gede nak promo ini. Wah, varian warnanya kan gelap toh, Mas. Inilah kare. Wis nyata ya. Aku wis nyata. Mau tunas di belakang. Nah, ini ya, tinggi. Ini rawatan lama juga. Ini splitan Mas Malan. Oh, ini splitan Mas? Iya, tapi ini aku splitnya agak gede. Ini mau tumbuh keki di atas. Oh iya. Tumbuh keki di atas kecil tapi. Ini harganya 650. 650.000 ya. Vian lo ya. Vian. Ini baru mekar ya. Ini masih ada yang kenop ya atas. 650. Gede lo brandnya. Gede. Tinggi 180 ya Mas. 180 gini yo 650 itu murah. Terlihat like plan lama ya ngono kuwi. Modele mantul. Terus kita cari ini. Oh, ini. Ini ada Dendrobium Samurai. Samurai. Ulir iki jadulan ya. Akarnya? Lek akarnya yo. Ini enggak pakai media Mas, tapi nanti kalau mau dikirim minta ditambah serabut kudu bisa. Tambah koko fiber bisa. Ini akarnya ujungnya mudah-mudah. Ini enggak tak kasih media. Oke, Samurai. Ini masih kenap satu? Masih kenap satu tangkai. Satu tangkai. Oke. Ini dan ini Samurai. Nah, ini ya tanduknya itu. Tapi loh kemasan Mas. Kemasan ini. Tanduknya itu. Samurai. Harum sedikit. Sedikit harum Samurai. Tanduknya keemasan seperti ini. Ini pelannya segini ya. Ini kenop. Tinggi loh. Samurai ini harganya 250. Samurai ini 250.000. Setinggi ini. Keren loh, keren loh iki. 1 meter setengah pasti. Iya. Lebih oke, Man. Ongkirnya ini ya paling ya agak mahal dikit gitu ya. Cuma kan karena menang panjang kalau di packing. Menang tinggi. Menang tinggi dia. Poh Samurai lo yo. Ini Samurai. Jaminan hidup lo ya. Jaminan hidup 250 ini. Ada akarnya ini lo ya. Pokoknya akarnya seperti ini. 250.000 lo ya. Iya, seperti ini. Bagus ini. Terus ini belum tutup daun. Nah. Aman. Nanti ditambahi media. Terus apa digantung juga. Digantung juga. Keren iki. Dah dulu ya Mas ya. Yuk. Nah, ini ada satu lagi Pak Jar. Apa Mas? Ini enak bangga. Nah, kayak men toh. Silangan Taurinum ya Pak Jar ya. Walah. Silangan Taurinum ini. Ini tunasnya yang sebelah sini ini Pak Jar. Ini. Nah, terus bunganya ini. Lah, bunganya apik Mas ya? Apik ya. Tapi ya. Saya bunganya aku nih asli ini apa bunganya meniru Taurinum ini. Iya betul. Ini nganu Pak Jar, apa itu pelannya itu yang kecil loh. Tapi bunganya besar ya. Bagus loh. Warnanya bisa terlihat ini. Ini pelannya ini segini ini harganya ini 250 ribu. 250 ribu.
Silangan taurinum. Silangan taurinum kan bunganya bagus aja. Lah bunganya apik, Mas. Wis. Pokoke jos lah. Terus carikan lagi ya. Terus ini Pak Wajar. Apa ini? Ini ada Dendrobium Frida Bratanata. Oke. Ini kenapa Pak Wajar? Ini apa? Ini banyak yang nyari loh Mas Ki. Iya, soalnya ini kan jadul. Ini aku dapatnya dulu dari anu, Keki. Oh. Walah. Oh iya, split-splitan ya. Oh. Ini 300.000 per satu potnya. Wow. Ini semua ada speaknya ya. Sudah ada speaknya. Nah, tinggal pilih yang mana. 300.000. 300.000 satunya. Frida Brata Nata. Nanti untuk contoh bunganya yang bagi belum tahu bisa ditanyakan langsung ke saya ya. Oke, lah akarnya nih tak jamin ya. Sehat ya. Ya. Dan ini hasil dari Keki Mas ya. Iya, dulu hasil dari Keki, terus dipisah. Ya lama banget enggak cepet gitu, tapi ini lebih cocok dia itu digantung ya. Yo, kalau plannya seukuran gitu gantung saja kan. Iya, ini Dendrobium Frida Brata Nata. Apa ini sepertinya kok apa model dari plannya kok enggak bisa towing gini, Mas? Ya tinggi paling tinggi ya, setauku itu ukuran sekitaran 1 meter. Nah, 1 meteran kan mentok kok ya. Ini soalnya enggak bisa terlalu tinggi. Lah ya, enggak seperti keritingan yang lainnya kan. Nah, ini masih saudaranya Nong Asakop itu loh. Nah, betul. Jadi pohon-pohonnya hampir mirip. Kalau enggak bunga ini, kalau enggak pas bunga ya, itu pohonnya mirip banget sama Nong. Nong. Padahal Nong harganya Nong itu harganya kalau segini ini loh ya. Padahal kalau Nong pun segini itu harganya bisa sampai 4 juta. 4 juta malah, Mas. Ya iyalah, punya aku aja yang kecil ada aku. Nong itu kecil, harganya 1 juta setengah itu kecil. Yuh. Kecil kalau Nong. Nong Asakop itu kecil. Ini masih saudaranya. Bentuk bunganya pun hampir sama, cuma warnanya yang membedakan. Beda. Oke. Kalau Nong itu kan beda. Oke. Tolong atusan. 300.000. Oke, siap. Frida Brata Nata. Frida Brata Nata. Oke. Oke. Apalagi Mas? Udah dulu ya Pak Wajar. Oh ngono. Oh, kayaknya yang ekonomis cukup itu saja. Tapi tetap apa koleksian lo ya. Koleksian. Oke ya, untuk sahabat anggrekku, semoga untuk salah satu yang saya review bersama Mas Miftah tadi ada yang berkenan di hati dan cocok di hati, semoga saja banyak ya. Dan untuk sahabat anggrekku, semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga tersayangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.